Jago nari. Gua mau kasih tahu. Narinya jago, Teh. Selamat malam. Sudah lama? Belanda. Orang Belanda. Belanda. Orang Belanda. Tamu lu, Le? Iya. Tamu saya, orang Belanda. Ini tamu lu? Iya, orang Belanda. Orang mana? Orang Belanda. Keranggan. Belanda! Belanda! Kincir! Kincir angin! Keranggan termasuk dekat Bekasi. Belanda! Belanda! Belanda, I'm sorry, air, curek. Tawa lagi. Saya di sini, ya, selaku RT. Duh, ini ngasih taunya bagaimana ya? English! English, RT, English. What is yes. Huh? RT? Oh. What is no. That? No. Oh, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. English! Abdi dia di dia RT gitu. Orang Belanda teh diajak bahasa Sunda. Orang Belanda kincir, kincir. Pitung, pitung dulu Belanda. Pitung. Nah, pitung diserang sama and Banjang. Ekwadoran. Pitung Betawi asli Rawa Belong. Pitung itu dulu kan udah pernah. Dia memperjuangkan adalah Indonesia memperjuangkan Betawi. Tenang lu, gue bantuin lu. Belanda, Belanda. Dari Kulon. Kulon. Kalau Kulon Banten. Barat. Lah Kulon kan barat. Lah iya emang benar. Wow, 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 wow. Gogon. Holland. Susah nih. Duh, gimana jalan? Belanda. Nah, tuh tahu. Belanda. Sayang RT lu. Belanda. Kagak gua panah dari sini. Betul aja kan gua datang kemari namanya ada orang Belanda. Iya, namanya ada, Anuk. Iya. Gua begini, Le, maksud gua nih. Jadi gue bercerita nih. Begini, Re. Gue selaku RT di sini merasa kecewa sekali. Di RT-RT lain sudah belajar bahasa Inggris. Di RT kita belum ada bahasa Inggris. Lah ini kan lagi. Ini lagi. Ini lagi. Maksud gue nih, mulai ini hari. Le. Apa sih? Gue ngomong lu kemana-mana. Disangka gue kemana-mana. Di warga kita ini, maksud gue mau kursus bahasa Inggris. Biarpun sebulan sekali, atau sebulan tiap hari lah. Tiap hari, gak apa-apa, seminggu sekali lah. Berarti Pak RT belum tahu. Kan di ini talk show, di komplek ini talk show ini, sebulan sekali mengadakan English Day. Itu namanya satu hari berbahasa Inggris. Ini bukan itu yang gue maksud. Yang gue maksud nih biar satu hari sebulan sekali kita mengadakan pengajaran bahasa Inggris. Buset! Omongan gue di paste. Nih. Lah kan saya ngomong begitu tadi. Ya enggak? Biar katanya orang-orang kampungan gitu. Iya, ini lagi. Yang penting kita harus pelajari bahasa apapun. Ini lagi, kan tadi saya udah terangin begitu. Satu bulan itu satu hari ada namanya English Day. Paham sih enggak? Lu kagak ngerti sih kalau gua ngomong. Maaf. Ya. Maklum, dianya kurang pengertian. Le, gua punya pacul masih baru tuh. Apa? Ya, pacul. Udah. Gak usah repot-repot, emang ketamu apa? Tinggal mencari makan. Ngomong-ngomong, Pak RT, yang buat apa namanya posansip itu yang 5 juta udah diambil? Belum. Duit pada itu. Yang 5 juta? Iya. Belum. Belum. Padahal lu janjiin doang. Udah, Pak RT, sekarang begini aja lah. Ini saya kasih duit, Pak RT cari ya, cari guru bahasa Inggris untuk mengajar orang-orang kampung di sini. Eh? Gua begini, Le. Gua kan perlu biaya. Ya enggak, gua pengen gua mau cari guru. Tadi saya ngomong begitu.
Panuk, kasih tahu Pak RT. Kasih tahu apa? Kasih tahu. Mau dikasih duit. Mau dikasih duit? Mau enggak dikasih duit? Boleh. Ayo. Tinggal di mana? Harus minta itu. Tinggal di mana? Saya di Jogja. Hah? Di Jogja. Lu dekat sini. Dekat dari mana? Jogja dekat. Pancoran baru dekat. Lah asal begitu dari sini keluar ke kanan gitu tahan mini masuk itu. Itu mah Pondok Mall itu mah. Pondok Gede kan? Pondok Gede jauh banget. Jauh banget. Jogja, Jogja. Gudeg, gudeg nih yang enggak bisa denger gudeg. Singa. Tawa lagi. Nih. Cari guru buat ini. Dia biarpun omongnya begitu tapi orangnya baik, perhatiannya. Biar omongnya begitu. Dikata gua ngaco. Yaudah, ya, makasih Pak RT. Orangnya bermasyarakat. Bilang sama Pak RW, saya enggak bisa datang. Iya, makasih ya. Sama Pak RW bilangin, saya enggak bisa datang. Ya. Papa RW bilangin. Kalem aja ngomong aja tenang. Bilangin sama Pak RW, saya enggak bisa datang. Ya. Bilangin sama Pak RW. Iya, ya, Pak. Bilangin sama Pak RW. Lagian sih. Kaget setelah. Ya. Ya deh. Kagetnya telat, tasnya jangan lupa. Enggak dong.